Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebentar lagi kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat menyedihkan sekali. Kenapa tidak? Poligami, masalahnya ini poligami aja. Harta telah membuat Pak Maliri lupa diri. Padahal sudah diingat oleh Allah dalam surat Al-Munafikun. Ayat 9, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wa la auladukum adzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hati-hati, hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu membuat kamu lupa zikir kepadaku. Barang siapa berbuat demikian, awas kamu akan rugi. Pemirsa, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan Pak Mali. Karena Pak Mali punya uang, tergiur dengan firman Allah, An-Nisa ayat 3, kamu boleh menikah, matna wa thulatha wa ruba, 2, 3, atau 4 yang kamu sukai. Asal bisa adil, ingat, asal bisa adil. Kalau nggak bisa adil, satu saja. Tapi pemirsa, apa yang terjadi? Pak Mali merupakan isi tuanya. Dilupakan isi tuanya. Dia senang-senang sama yang muda. Bahkan akhirnya, karena dia butuh uang dan dia butuh uang lagi, dia menjadi rentenir. Dia hutangkan uangnya ke sana kemari. Dengan bunga uang tadi, dia berpesta pura dengan yang muda, melupakan isi tuanya. Allah marah sekali. Allah marah sekali. Bahkan di surat An-Nisa 129, kamu tidak akan bisa berlaku adil. Nah ini terbukti. Kamu gak akan bisa. Karena itu bertobatlah, bertobatlah, cepat bertobatlah. Tapi Pak Mali bahkan tidak bertobat. Dan akhirnya malah menemukan nasibnya dibunuh oleh orang yang ditagihnya sendiri. Ini orang yang memakan harta riba, Allah sudah mengancam, hati-hati. Nanti dia akan berjalan dengan perut yang buncit di yaumil kiamah nanti. Bukan itu aja. Nabi juga bersabda, orang yang tidak adil dalam poligami, nanti dia akan berjalan dengan miring pundaknya sebelah di yaumil kiamah. Ya Allah, ya Karim. Ini Pak Mali, ini Pak Mali. Gara-gara dia menikah lagi, dia melupakan yang tua, akhirnya dia menjadi rentenir. Dosa dan dosa dan dosa dia lakukan. Pemirsa, apa yang akan terjadi dengan Pak Mali setelah perlakuan yang seperti itu terhadap orang lain? Apa yang akan terjadi? Kita akan lihat berikut ini. Japu-japu si japu-japu. Brang-brang godomrang. Ajian aing si kuda goyang. Sat! Japu-japu si japu-japu. Brang-brang godomrang. Ajian aing si kuda goyang. Brang! Japu-japu si japu-japu. Brang-brang godomrang. Ajian aing si kuda goyang. Pet! Sirap! 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 Ima. 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 Bangun, Ma. Ini abang. Ima. 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 Bang Mali. Bang Mali. Bang Mali kok tega banget sih sama Ima. Abang lebih mentingin bini muda abang daripada Ima. Ima udah berapa lama gak dikasih nafkah sama abang? Udah jangan banyak ngomong deh lo. Abang kemari bukan mau ketemu sama lo. Mau minta surat rumah. Ayo ambil ki cepet. Jangan bang, itu kan... Udah jangan banyak ngomong, ambil cepet. Abang capek nungguin. Ayo buru. Tapi bang... Mali, serahin gue. Lu diem aja. Sekarang, lu ikutin kemauan laki lu. Ambil tuh surat. Iya, bang. Lu kepengen mati.
ngamuk-ngamuk bunuh diri, Bang. Sebut, Po, nyebut, Po, nyebut, istighfar. Si Jari kemana emang, Nur? Udah 3 hari ini dia kagak pulang, Bang. Po, nyebut, Po, nyebut, istighfar, istighfar, Po. Ya, istighfarnya. Pegangnya, istighfar, Po, istighfar, pegangnya. Intinya berhasil. Pokoknya tenang aja, besok kita ke bank, kita gadaiin surat-surat ini. Ngerti nggak? Nah, abang sudah berniat untuk menjadi rentenir. Nah, ngerti nggak? Nah, duit dari bank ini, abang akan jadiin modal biar bunganya berlipat-lipat. Dan abang tidak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting bagaimana caranya? Bini abang bisa seneng. Abang geni. Nek, simpen, ya, simpan yang benar. Udah nggak usah pakai dilihat, kita bawa masuk, ya. Kincong jin kincong, mar kincong kincong. Jagalah rumah ini, lu jaga rumah ini. Bodong jin bodong, barondong rondong. Larisin rumah ini, kalong jin kalong. Kantong bolong, lu tunduk perintah gua, lu ikut kemauan gua. Gobang si Raja Gobang, bangkong si Raja Bangkong. Ya, apa sih, Bang? Apa-apaan sih? Mila nggak boleh lihat begini ya. Ih, udah masuk. Nama Mila kan kesendirian, Bang. Lu takut. Mali! Mali! Dengar nggak tuh? Male, masuk ya. Iya. Hey! Bang. Abang manggil saya, Bang. Male, iya, Bang. Si Ima keburu ditolong orang. Tapi ingat, lu tenang aja. Pokoknya gua mau matiin si Ime pelan-pelan. Oh, saya percaya sama Bang. Percaya banget, Bang. Ali, rumah lu udah gua pagerin. Pagerin? Pakai apaan, Bang? Pakai jin. 4. Pakai jin? Sekarang tutup mata lu. Tutup! Tutup mata lu, ikutin gua. Iya, Bang. Koncong berondong garong. Koncong berondong garong. Gobang si Raja Gobang. Gobang si Raja Gobang. Pret. Koncong berondong garong. Bebel amat sih lu. Koncong berondong garong. Koncong berondong garong. Gobang si Raja Gobang. Gobang si Raja Gobang. Pret. Buka mata lu. Buka. Lihat, no. Apaan, Bang? Lihat. Jangan takut, penggusut amat sih lu. Lu sekarang udah jadi juragannya dia pade. Dia juga ngebantuin lu nyari orang buat ngutang duit sama lu. Pokoknya gua jamin, usaha renten lu pasti laris. Dia juga ngejagain lu kalau lu punya musuh. Ngerti lu? Tapi ingat, lu mesti ngasih makan dia pade Selasa pagi sama Jumat malam. Ya? Yeah. Mali, ngerti apa kagak lu? Iya, Bang, ngerti. Selasa pagi Jumat malam. Sekarang lu tidur biar mereka kerja. Tidur? Ini tanda terima kasih saya sama Abang. Berkat Abang, usaha saya jadi maju. Ntar dulu. Dan ini lagi, Bang. Saya janji nih. Kalau urusan yang satu ini kelar, ayo mau beliin Abang. Nih. Motor. Ya, motor emangnya. Gerobak kagak pakai Bang. Lu tenang. Hari ini lu bisa tidur nyenyak sama bini lu. Urusan lu gua beresin hari ini.
Tapi lu harus beliin motor gua hari ini juga. Bang. Kecil, 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 kecil. Abang pulang dulu. Eh, mau kemana? Noh, pintunya nih. Gua lupa. Jangan lupa. Motor, iya, iya, motor, iya. Motor. Ya. Saya buat bayar cicilan, Bang. Waktunya udah habis. Salah laki lo tuh, nggak pegang perjanjian. Ling, ini motor buat ngojek gue. Bentar lagi anak gue bayaran sekolah. Dari mana Ling gue dapet duit kalau bukan dari motor ini? Lo ngerti dong, Ling? Udah deh, gue nggak mau tahu. Bang, gue juga bilang apa, Bang? Abang jangan gue tambah rentenir. Tapi abang nggak pernah denger. Sekarang bagaimana, Bang? Motor hilang, ngutang iya, mana bunganya, nyekik leher lagi, Bang. Mati kita, Bang. Mali, lu meres keringet gue. Lu nyekik leher gue. Awas lu, gue dendam sama lu. Urusan gini aja lu kagak becus. Lu gua blok semua. Lihat gua lu. Lihat gua lu. Sekarang lu pergi dari sini. Rumah ini bukan rumah lu. Rumah si Mali, tahu? Iya kok. Iya, iya saya pergi. Iya, iya, saya. Angkutin barang-barang semua. Rumah ini kosongin. Cepat. Jalan. Nyalu ini kena guna-guna jadi. Udah berapa lama jadi? Setahun, Kong. Setahun? Lama juga ya. Ini yang bikin bukan orang jauh, pasti orang dekat. Coba ambil bir. Iya, Kong. Tapi, Bang. Udah, diam, Nur. Yang penting emak kita sembuh, nyak kita sembuh, ya. Kong Nyawi dapat diandelin kok, ya. Cepetan birnya. Bang, semua yang udah-udah tuh gak ada yang berhasil, Dina, Bang. Dina yang ada di wadahan jadi Dina begini. Kalau orang lagi entah. Apalagi nyali pakai bir segala, bakal apaan coba, Bang? Udah, diam, diam. Tenang, tenang, tenang. Abang yakin kali ini bakal berhasil. Siriku, siriku nih. Tenang ya. Pinangnya, pinang muda. Kalau orang lagi pinang, memang dia udah pernah guna-guna. Jin bolong, lu jangan ganggu cucu gue. Lu keluar sekarang juga. Keluar sekarang juga. Gimana ceritanya? Wah, pokoknya beres dah semua. Bos, bos. Bos, bos. Bener ya, bos? Lagian beres semua. Pokoknya buka semua lah. Adek, kerugin. Udah gitu, rumahnya siasa. Udah jadi milik bos. Tohir beres, bos. Ya, pokoknya semua. Ya. Ali kerjain, wah pokoknya mati-matian deh bunganya. Ayo, udah ntar lu, bunganya dulu yang penting. Ayo, bos, tapi perabotan-perabotan banyak tuh, bos. Udah. Gini, lu pada kecuali si Ading, motor sama TV bawa ke belakang. Lu Ding, ikut gua. Iya, bos. Iya, bos. Ading. Rencana kita batalin. Kalau malam anak buahnya pada ngumpul.
Hal ini harus kita laporkan pada Bang Utri. Ayo. Ayo lu keluar. Lu gak mau keluar. Baik, kalau nih, yang baru disini. Jin segala jin. Lu keluar dari tubuh cucu gua. Sekarang juga lu keluar. Ini lawan lu. Ayo keluar. Gini-gini dina kepis. Di wadahan dina pergi. Orang empat empis, obatnya sirum putih. Sirik kuning. Pinangnya pinang muda. Orang sakit kuning, itu kena guna-guna. Lu tahu gak? Ayo keluar! Lu keluar gak? Lu mau mati ya? Lu mati! Ini catatannya nih. Oh, Ding, gue kagak perlu catatannya dulu. Yang penting gue mau tanya sama lo. Bunga cicilannya berapa? Sama pokoknya, itu yang gue perlu. Bunganya ada 5.500.000. Pokoknya kagak kurang, kagak lebih. Pas. Kagak bisa. Hitung lagi. Yaelah. Si bos ya kagak percaya banget. Ini Ading bos, anak buah bos paling setia. Setia bapak moyang lo. Lo tau gak kemarin lo? Setia kagak lo kemarin lo? Duit gue lo timpe gocap. Ya ilah si bos, itu aja hitung-hitungan. Dibang duit gocap. Mau kayak gila lo bilang gocap perhitungan. Asal lo tahu ya, lo dari Tanjung Priuk no, ampe Cililitan tangan lo begini nih. Jontor lo, paling juga 2.000 lo dapat lo. Ayo hitung. Iya. Gila. Aduh, Jali. Jinnya ada di dalam mak lo, Jali. Sangat kuat tenaganya, Jali. Lo tenang aja, Jali. Engkong mau minta bantuan jin yang lebih sakti, Jali. Mending sekarang engkong pergi aja. Ayah gak pengen ngeliat muka engkong lagi di sini. Bang, cepat usir engkong. Cepat! Pergi! Pergi! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.